Baik, kita ke berita yang selanjutnya. Pemirsa, musim kemarau menyebabkan maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menyebut, sudah ada 181,67 hektar lahan yang telah hangus terbakar. Sejak berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus berlangsung dan kian bertambah marak. Data dari BPBD setempat menyebut, hingga bulan Agustus tahun 2023 tercatat total 181,67 hektar hutan dan lahan yang hangus terbakar di 243 titik kejadian. Adapun dari 4 kecamatan yang rawan terjadinya karhutla, Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya merupakan daerah yang paling banyak terjadi kebakaran lahan, yakni sebanyak 145 kali. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan, kendala utama yang dihadapi petugas dalam melakukan upaya pemadaman adalah minimnya sumber air karena umumnya air di parit sekitar kejadian telah mengering. Selain itu, mobil tangki air yang dikerahkan untuk menyuplai air juga terkendala sulitnya mendapatkan pasokan air. Jadi kalau dari data kita sampai per Agustus 181,67 hektar luasan yang saat ini sudah terbakar. Berapa kali kejadian, Bu? Untuk kejadian ada 262 kali kejadian. Jadi kendala paling utama tentunya adalah air. Kita mencari air di parit-parit juga semua sudah kering. Dan juga kita menurunkan tangki-tangki air, cuman kita agak kesulitan memang untuk mencari sumber airnya saat ini. Untuk meminimalisir maraknya kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kota Palangkaraya menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya kebakaran, agar dampaknya tidak semakin parah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anews melaporkan.